ternyata terdapat perbedaan aliran pemikiran yang sangat nyata di antara Port Dickson dengan Langkawi. Saya minta supaya Yang Berhormat Ketua meneruskan dengan perbahasan tanpa membuat apa-apa sangkaan jahat terhadap kami, terhadap Port Dickson ataupun terhadap Langkawi. Jangan cuba melaga-lagakan kami. Terima kasih. Itu adalah kerana UMNO dan PAS. Apa sangkaan jahat tu? Saya buat ruling tidak ada sangkaan jahat. Boleh jelaskan apa sangkaan jahat? Speaker, 366 untuk dia sebab dia buat sangkaan jahat kepada UMNO dan PAS. Betul. Ya. Arau, itu hakikat Arau, itu hakikat. Jelutonglah Arau, sila duduk. Ya, silakan. Tuan Yang Bertua, kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Kalau tak mau kena tempelak, berfikir biar berhemah, bertutur biar pandai. Itu pantun nombor satu, tuju untuk Jelutong. Kalau bangun lagi, kena lagi nanti.